Rasa dulu kita dah syarah lah. Pernah hurai? Ha? Pernah? Qawa'idu minan nisa, wanita yang mana Quran sifatkan la yarjuna nikaha, yang tak ada harapan nak menikah lah. Kalau orang nak menikah dengan dia pun tak teringin, dia pun tak teringin nak menikah lah. Maksudnya tak ada lah, dia tak sebut lah tak ada haid, tak ada apa tu. Itu hak terjemahan dalam kandungan dia tu. Tapi la yarjuna nikaha, dia dah tak ada semangat ataupun tak, bukan tak ada semangat, dia memang tak boleh menikah lah. Orang tua lah orang kata kan, tak ada nafsu nak menikah lah. Mereka ini tak apa untuk menanggalkan pakaian mereka dengan tanpa perhiasan yang melampau, termasuklah mereka tak pakai tudung kepala. Kalau mereka nampak sikit tangan lengan kan, tidak ada masalah bagi mereka. Ha, tetapi wa an yastafifna khairul lahun, jika sekiranya mereka kekal dengan pakaian asal itu lebih baik daripada mereka. Tapi kalau kita tengok makcik tua dah pakai tungkat dah, dia tak tudung sekeping je, nampak rambut dengan uban pun kita teruk orang tua ni dah nak mati pun tak pakai tudung ke. Kita kata hang lah teruk tak faham kelonggaran Quran untuk dia. Ha, Quran bagi dia hang lebih daripada Tuhan dah. Ha, Tuhan bagi kelonggaran. Hari itu kita sebut dah kot. Ha? Tuhan bagi kelonggaran. Allah Ta'ala dia pengasih menyayang. Dia bukan nak bubuh hamba dalam neraka, dia nak bubuh dalam syurga. Kita yang duk kalut nak bubuh orang dalam neraka eh. Tuhan maha mengetahui. Orang tua-tua pegang tungkat, entah mana kalut nak pegang tungkat lagi, kalut nak betul tudung lagi, macam mana kan? Orang main rumah dia bukan boleh cepat. Orang muda tak apalah lari cepat-cepat pergi cari tudung bubuh atas kepala. Dia nak bangkit pun lambat kan. Dia kita main, kita tengok dia tampak, nampak rambut dia, nampak tengkok dia ke apa, tidak ada masalah. Jangan dia pergi telanjang, tak boleh. Tapi setakat dia keluar, makcik tua-tua kita, kita jumpa dia tak ada. Sebab tu bini menteri-menteri yang tua-tua dia tak pakai tudung. Depa tu mengaji fiqh. Kita tak mengaji, kita dah buat galon. Ha? Tak memang Tuhan bagi kelonggaran. Kita bila dia mai ekstremis ni kuat agama tak mengaji ni, depa ni yang teruk ni. Yang kadang-kadang hukum orang cepat ni. Di universiti-universiti lagi teruk budak-budak universiti. Tudung labuh, tudung tiga segi, semua jadi isu. Mana ada tudung labuh, tudung tiga segi. Tuhan suruh tutup belahan, belahan baju, juyu bihin. Ni, belahan baju ya. Tutup belahan baju, bawah tu tudung bawai ke, tudung senangin ke, tudung kata menung, tak ada masalah. Tutup ya. Ha? Tuhan tak pernah kata mesti jenis bulat ke, tajam tu, ini tak ada. Kemudian bila datang pemikiran Iranian, datang Iran, datang apa, actually pun bukan Iran juga, kita persepsi sebenarnya agama. Hatta saya suka orang pakai jubah bagus, tapi agama tak pernah kata mesti pakai jubah ke baju kurung. Dia tak kata, dia suruh baju fat-fat luas semua, tak boleh dah pakai sampai orang boleh nampak 36 24 37, tak betul lah. Tapi kalau sekiranya dia pakai pakaian sama ada dia pakai baju kurung baru kujung Melayu ke, kurung Kedah ke, kurung Terengganu ke, apa saja ke dia pakai, yang mana sesuai dengan wanita, tidak syaratnya berjubah. Ada bunga kecil ke, bunga besar ke, ada warna sikit ke, warna selagi mana tidak syuhrah, semuanya diizinkan oleh syarak. Orang yang kata tak boleh ni kebanyakan sentimen, sentimen dia sendiri kata tak boleh. Agama suruh wanita tutup dengan kadar-kadar yang Al-Quran sebut. Dan agama itu begitu luas dalam masalah itu.